salam hangat dari kami AKBP Kernolong, AKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, atas berkat-Mu yang kami terima hingga saat ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami punya kekurangan kesalahan terutama sepanjang hari ini. Kami datang di hadapan-Mu, kuduskan kami, ampuni kami dalam segala kekurangan kami. Dan biarlah atas urapan-Mu kami menjadi kudus, sehingga kami layak menerima firman-Mu yang kudus, bersekutu dengan-Mu, berada di tahta-Mu. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu memberikan kepada kami penguatan, mengingatkan kami akan kehendak-Mu, mengajar kami untuk berlaku baik. Ya Tuhan, kuatkanlah hati kami melalui Roh-Mu untuk mengimani, melakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, bacaan pada malam hari ini sesuai dengan almanak AKBP adalah dari surat Rasul Paulus ke jemaat di Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayat 21. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. Judul atau topik ini adalah sebutan Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat di Korintus. Kata Adam sebenarnya berarti manusia dalam bentuk maskulin. Namun dalam pemakaian sehari-hari merujuk kepada manusia secara umum, laki-laki dan perempuan. Jika ada Adam yang pertama dan Adam yang terakhir, berarti ada Adam di antaranya, di antara yang pertama dan terakhir. Berarti Adam yang di antara itu adalah orang atau semua manusia. Sementara Adam pertama itu adalah Adam yang diciptakan Tuhan dari debu tanah. Sedangkan Adam yang terakhir adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Adam pertama menjadi makhluk hidup yang alamiah. Sedangkan Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan dan sifatnya adalah rohaniah. Sebutan Adam pertama dan Adam terakhir dengan tema beda dalam surat Roma ini adalah amat menarik karena berkaitan dengan anugerah keselamatan. Melalui Adam pertama, semua manusia menerima efek perbuatannya. Tidak ada seorang pun yang terbebas. Dunia ini dipenuhi dosa. Ada kesamaan memang dengan Adam terakhir, di mana dengan kedatangannya atas seluruh dunia ini penuh dengan anugerahnya. Dunia ini, ya, melalui kedatangan Yesus atau Adam terakhir itu, ya, penuh dengan anugerahnya. Atau ya, semua makhluk bisa menerimanya. Semua ciptaan bisa menerimanya.
Tetapi ada beda besar dan sangat penting. Bukan soal dunia, bukan soal semua makhluk, tetapi secara khusus untuk Adam yang berada di antara Adam yang pertama dan Adam yang terakhir tadi itu, yaitu umat manusia. Bedanya apa dan di mana, Sobat Renungan Malam Shalom? Jika akibat perbuatan Adam pertama semua manusia mewarisi dosa dari hakikatnya, tetapi dengan kedatangan Adam yang terakhir, walau terbuka kemungkinan untuk diselamatkan atau anugerah tadi terbuka untuk diterima, tidak semua orang akan diselamatkan jika yang bersangkutan tidak menyerahkan dirinya kepada anugerah itu. Itu perbedaannya. Jelas sekali perbedaan itu. Dosa sebagai akibat kinerja Adam pertama otomatis mengenai semua manusia. Tetapi anugerah di dalam Adam yang terakhir, yang terbuka untuk semua, untuk dunia, tetapi tidak otomatis kepada semua orang, walaupun itu terbuka kemungkinan menerimanya. Karena itu perlu keterbukaan hati bagi setiap orang untuk menerima Adam terakhir. Untuk itulah peran hukum Taurat penting, agar setiap orang mengenal keberdosaannya. Hukum Taurat adalah mengingatkan, mengenalkan apa yang diharuskan dan dilarang oleh Tuhan dalam perilaku manusia. Karena itulah dengan hukum Taurat itu bagaikan cermin untuk melihat apakah dalam diri ini ada keberdosaan atau tidak. Tentunya orang yang sudah mengenal keberadaan dirinya, dia berada misalnya dalam keberdosaan, akan mau diselamatkan oleh anugerah Adam terakhir, yaitu pembenaran hidup. Dan kita para Adam sekarang, Adam yang diantara Adam pertama dan yang terakhir, yang tidak mau mengenal diri dengan hukum Taurat itu, atau sudah mengenal keberdosaannya melalui hukum Taurat itu, tetapi tidak bersedia menerima anugerah Adam terakhir itu, tidak akan memperoleh pembenaran hidup. Karena itu, Sobat Renungan Malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah dari Adam terakhir adalah untuk setiap orang yang mengenal diri melalui hukum Taurat Tuhan dan mau menerima anugerah pembenaran dari Tuhan Yesus, yaitu Adam terakhir. Ya, terimalah anugerah dari Adam terakhir agar memperoleh pembenaran dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur saat ini sebab kami disegarkan akan kedatangan-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus menjadi anugerah keselamatan atas dosa kami. Teguhkan hati kami di dalam roh-Mu, berpegang pada Taurat-Mu untuk menyatakan kekurangan, kesalahan dan dosa kami, sehingga kami memohon keampunannya di dalam karunia-Mu. Lindungi dan berkatilah kami pada malam hari ini, dan ketika kami bangun, kami segar kembali untuk boleh bekerja dengan baik. Jauhkan mara bahaya dari kami, ya Tuhan. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.